Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat melimpah. Bahkan beberapa jenis flora dan fauna di Indonesia tidak ditemukan di wilayah negara lain. Banyak di antaranya yang bisa ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar. Namun tidak sedikit yang saat ini statusnya terancam punah. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu flora. Secara sederhana, flora adalah tanaman. Sedangkan secara umum, flora adalah semua jenis tanaman atau tumbuhan yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam, bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragam tumbuhan dan hewan tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat maupun di laut. Istilah kata flora berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata flora yang memiliki arti alamat, tumbuhan, dan nabata. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan di dalam dunia tumbuhan. Ada yang dinamakan flora endemik. Apa itu flora endemik? Flora endemik adalah sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu, seperti flora daerah Sumatera, flora Jawa, flora endemik Kalimantan, dan lain-lain. Flora endemik di suatu daerah memiliki jenis-jenis tertentu. Terkadang flora di suatu daerah tidak dapat ditemukan di daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu, seperti perbedaan iklim atau perbedaan cuaca. Selain itu, jenis tanah yang juga mempengaruhi perbedaan pada tiap daerah. Contohnya seperti bunga melati yang merupakan flora endemik di Jawa. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan faktor iklim dan berdasarkan faktor geologi. Berdasarkan faktor iklim, berdasarkan flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Seperti A, hutan bakau atau mangrove. Tanaman ini tumbuh di kawasan pantai yang berlumpur dengan ketinggian sampai 50 m dengan suhu rata-rata 26 celcius. Hutan ini berfungsi memberikan perlindungan terhadap pantai dan abrasi air laut. Hutan ini selalu tergenang akar tergantung waktu pasang surut sehingga sering disebut hutan pasang selain hutan pasang. Selain itu, hutan bakau merupakan tempat bertelur ikan. Dari wilayah inilah berawalannya penyebaran nener atau bibit. Hutan ini terbesar di timur Sumatera, utara Jawa, Kalimantan, dan selatan Papua. B. Hutan tropis. Hutan ini sangat kaya akan berbagai flora dengan ketinggian mencapai 50 meter. Keadaan di bawahnya gelap. Variasi flora yang banyak menjadi hutan ini sebagai hutan heterogen terbesar di Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. C. Hutan musim. Hutan ini terjadi karena musim kemarau yang cukup panjang pada bulan April sampai Oktober, berhembus angin dan Australia yang mengakibatkan kawasan NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bagian timur, Sulawesi Selatan, Maluku Selatan, dan Papua bagian selatan tidak turun hujan. Variasi pohon hutan ini diantaranya jati, bambu, kapuk, angsan, dan angsan. Hutan ini disebut hutan homogen. Dan ada pula contoh gambar hutan musim yaitu kapuk. Dan yang terakhir D. Sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan terjadi karena curah hujan yang sangat sedikit akibat musim kemarau yang terlalu lama. Hutan ini terdapat di NTB, NTT, dan Madura dengan jenis tanaman yang ada yaitu cendana, akasia, dan lontar. B. Pengertian fauna di Indonesia. Fauna secara sederhana adalah hewan, sedangkan secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Kata fauna berasal dari kata Latin yang memiliki arti alam hewan. Di dalam mitologi Romawi, fauna
dapat diartikan sebagai kakak dari Kaunus. Hal ini berarti bahwa sebagai tolik yang baik lautan dan daratan. Tidak hanya flora, fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam di tiap daerah, seperti burung cendrawasih yang merupakan flora endemik asli dari Papua. Flora endemik yang berasal dari Jawa adalah badak bercula satu. Fauna memiliki nama imbuhan geografi, contohnya hewan Asia, Australia, dan hewan perailihan. Berdasarkan tinjauan zoologi, Indonesia mempunyai perbedaan jenis fauna antara bagian barat, tengah, dan timur. Valencia membagi fauna di Indonesia menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama fauna tipe Asiatis atau Asiatic. Tipe Asiatis ini meliputi fauna yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Di wilayah ini terdapat banyak jenis fauna yang menyusui dan berukuran besar. Terdapat banyak jenis kera dan ikan air tawar, serta banyak memiliki jenis burung yang berwarna. Jenis fauna yang banyak ditemukan di wilayah ini ialah orang utan, monyet proboscis, badak harimau, rusa, burung, dan burung merak. 2. Yang kedua, fauna tipe perairan atau Austral Asiatis. Fauna yang berada di wilayah Selat Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Di wilayah ini banyak terdapat hewan endemsi. Jenis hewan yang banyak ditemukan di wilayah ini ialah babi, rusa, kuda, kukus, anoa, dan komodo. Dan inilah contoh gambar dari fauna tipe perairan, yaitu komodo. Yang ketiga, fauna tipe Australis ialah fauna yang terdapat di Kepulauan Aru dan wilayah Papua. Di wilayah ini banyak ditemukan binatang menyusui yang berukuran kecil dan binatang berkantung. Jenis fauna yang banyak ditemui di wilayah ini ialah kanguru, burung kakatua, burung nori, burung kasuari, burung cendrawasih, dan burung walabi. Berikut ini sebaran flora dan fauna yang ada di beberapa pulau di Indonesia. A. Kepulauan Nusa Tenggara atau Pulau Lombok, Flores, Sumbawa, Sumba, dan Timur. 1. Flora cendana, akasia, kayu putih, lontar gewang, asami, kemiri, kayu jati, kayu kuring, dan rotan. 2. Fauna rusa dan kijang atau di Pulau Moyo, sapi, biawak, rusa, babi hutan, dan komodo. Komodo adalah binatang buas dan kanibal yang menyerang kuda, kerbau, dan rusa. Panjangnya sampai 3 meter dan bertelur 20 butir yang menetes pada bulan April di Pulau Komodo. Terdapat 3.000 ekor yang dilindungi. B. Pulau Bali. 1. Flora kayu cempaka, kuning, pala, beringin, badung, suren, cemara, geseng, dan gayur. 2. Fauna jalak putih, banteng, babi hutan, kijang, dan rusa dan luntur. K. Pulau Kalimantan. 1. Flora
kayu, kayu merati, ulin, puring, puring, damar, kayu kapur, rotan, bambu, dan kayu berlian. 2. Fauna yang terdapat di Pulau Kalimantan, yaitu berbagai jenis kera seperti orang utan, bekantan, mawas, dan lutung. Rusa, babi hutan, buaya, biawak, kadal, dan berbagai jenis ular, yaitu ular sawah, ular sepan, ular bentung, dan ular sendang. D. Pulau Jawa. 1. Flores. Flora yang terdapat di Pulau Jawa seperti jati, mahoni, akasia, pinus, tanaman pertanian dan perkebunan, pakis serta bambu. 2. Fauna yang terdapat di Pulau Jawa seperti rusa, babi hutan, anjing hutan, harimau Jawa, benteng, kerbau liar, burung merak, dan monyet hutan. Pulau Sumatera. 1. Flora yang terdapat di Pulau Sumatera seperti bunga bangkai, kayu meranti, pinus, rotan, sindur, dan petai. Fauna yang terdapat di Pulau Sumatera seperti gajah, badak, percula, dua, harimau dahan, orang utan, ular, buaya, dan kera utan. F. Pulau Papua. 1. Flora. Di seluruh wilayah utara ditutupi hutan lebat serta pohon besar dan tinggi. Jenis anggrek hutan banyak dijumpai di daerah ini, dan bila dibudidayakan akan memberikan nilai tambah yang sangat besar manfaatnya. Di bagian selatan merupakan daerah rawa yang sangat luas atau boven, tinggul dan banyak tumbuhan bakau. 2. Fauna. Fauna cukup banyak di daerah ini, terdapat berbagai jenis hewan yang ada persamaannya dengan yang ada di Asia seperti buaya muara, buaya air tawar, biawak, kura-kura, dan sebagainya. J. Kepulauan Maluku. 1. Flora. Di daerah ini banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan tropis baik di darat maupun di laut seperti hutan kayu berpohon besar dan tinggi, hutan kayu putih, hutan susu, hutan bakau, dan berbagai jenis anggrek, dan banyak pohon sagu yang dijumpai di hutan-hutan. 2. Fauna. Hewan laut, ikan cakalang, teripang, penyu, ular, kukus, kakatua, nuri, kasuari, biawak, dan kupu-kupu. H. Pulau Sulawesi. 1. Flora. Banyak tumbuhan tropis, pohon agatis, anggrek putih, kayu jati, kayu cempaka, meranti bambu, pinus, rotan, dan damar. 2. Fauna. Babi rusa, anoa, maleo, monyet, burung, ikan, dan binatang menyusui seperti kuda, sapi, kerbau.